Ya, tujuan dibentuknya tim Maungga Lumbung ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, khususnya warga Tasikmalaya. Hai guys, sore hari ini kita akan ngabuburit. Kita menjelang buka puasa. Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada beberapa jalan yang perlu kita lakukan pengawasan ataupun kita lakukan patroli di sana. Kemarin kita sudah lakukan razia besar-besaran di Jalan Raden Masudi. Mudah-mudahan ada efek jera, sehingga terutama kendaraan yang menggunakan knalpot bising dapat berkurang, sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat yang sedang melaksanakan puasa. Oke, saksikan ya, tim Maungga Lumbung akan beraksi. Oke, kita sekarang akan patroli lagi ke jalur Cisinga ya, karena ada laporan warga di situ semakin banyaknya balapan liar dan knalpot bising ya. Kita nanti tertibkan, perintah pimpinan kita tertibkan patroli ke sana ya. Terima kasih. Muter-muter, pada takut ya? Yuk, kejar! Thank you.
turun, turun. Ya pak, ampun, ampun. Get up. Udah ngelek, hah? Buka helm, buka helm. Buka baju. Meresahkan aja pak, berisik aja kita ke masyarakat juga nggak enak didengarnya gitu. Apalagi kan ini masih anak-anak ya, belum cukup umur, masih 17, belum 17 tahun lah, belum layak gitu kesebutnya. Masih apa? Belum pantas aja gitu pak, main trek-trekan atau inginnya main gaya tapi belum cukup umur dia gitu. Bising, banyak amat bising ya. Satu sisi gimana ya, membuat bising aja masyarakat resah gitu pak ya. Sebagai masyarakat juga pengen menindak tapi masih aja banyak ulah-ulah yang anak-anak yang pengennya terlihat gaya gitu pak. Ya baiknya ya kenapot diganti sama yang standar. Ya keganggu masyarakat ikut terganggu sebenarnya. Di lokasi ini masih banyak itu kenapot bising pak? Kalau dari sini banyak, masih banyak. Masih kotak.